motif daripada pelaku, bahwa tersangka ini, AWK ini, setelah melihat akun salah satu medsos di TikTok, dengan spontan AWK ini mengomentari dengan nada mengancam, ya, akan menembak kepada salah satu paslon capres. Kan dari penyidik tidak ada ikatan afiliasi dengan kelompok-kelompok politik lainnya, ya. Terus motif tersangka sendiri untuk tadi kan sudah saya sampaikan bahwa tersangka ini, AWK ini, setelah melihat akun TikTok kemudian mengomentari dengan nada ancaman kepada salah satu paslon.